Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'ah fi ulumi fi darini amin. As-sifatul khamisata asyarata, sifat yang ke-15, kaunuhu ta'ala muridan, yaitu keadaannya Allah ta'ala itu menghendaki. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun, dia adalah sifat bagi Allah ta'ala yang azaliyah, yang dahulu tidak diawali dengan tidak ada, ya. Sudah ada aja, ada, ya. Sejak dahulu tidak didahului dengan tidak ada. Azaliyah mughayyiratun, yang berbeda, lil iradati, kepada sifat iradat. Lakinnaha, akan tetapi dia itu sifat, ya, kaunuhu ta'ala muridan lazimatun laha. Lakin akan tapi dia itu, ya, iradatnya lazimatun, lakin akan tapi dia itu kaunuhu ta'ala muridan lazimatun, lazim laha kepadanya, kepada iradah. Jadi selalu ada kepada bersama iradah. Wa huwa amrun itibariyun, dia adalah amrun itibari, kanu ta'ala muridan, perkara yang diatibarkan saja di dalam pikiran. Laisa lahu tahakkukun fil khariji, tidak ada baginya tetap pada fil khariji, pada pandangan mata, ya. Yang tampak kelihatan, tapi dia adanya di pikiran saja. Amrun itibari, perkara yang diitibarkan saja. Bal binafsi, bahkan pada dirinya. Wa fi zihni faqatnya, dan pada di dalam pikiran saja, bukan pada pandangan mata. Wa dalilu ala subuti kauni ta'ala muridan, dan dalil atas tetap keadaan Allah ta'ala itu menghendaki. Huwa dalilu ala iradati, yaitulah dalil atas iradah, menghendaki, atas iradah. Dalil atas tetapnya Allah ta'ala, Allah bersifat muridan, keadaan Allah ta'ala muridan, itulah dalil atas iradah. Dengan iradah sama dalilnya. Wa iza sabata lahu ta'ala muridan, dan apabila tetap bagi Allah ta'ala bersifat menghendaki, ista'ala, maka musta'il alai, atas Allah, kaunu mukrahan, keadaannya dipaksa. Alladzi huwa didu kauni ta'ala muridan, yang dia itu lawanan keadaan Allah ta'ala menghendaki. Jadi Allah menghendaki dengan dirinya sendiri, bukan ada dipaksa. Kalau kita ini, keadaan kita terpaksa. Kita di sini belajar terpaksa. Kenapa? Karena enggak tahunya kita. Belum tahunya kita. Jadi kita pengen cari tahu. Namanya kita terpaksa dengan keadaan. Dipaksa dengan keadaan. Coba kalau udah pintar ke sini enggak kira-kira? Enggak. Jadi dipaksa enggak mesti orang pakai pistol, ayo makan, ayo pergi, ayo, enggak mesti begitu dipaksa. Keadaan juga bisa memaksa kita. Asifatu sadisatu sadisata asyarata, asifatu sadisata asyarata, sifat yang ke-16, al-wajibatullahu ta'ala, yang wajib bagi Allah ta'ala, yaitu kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah ta'ala maha mengetahui. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil ilmi, dan dia itu adalah sifat bagi Allah ta'ala yang azali,
yang berbeda kepada sifat ilmu. Lakinnaha lazimatun lahu, akan tapi dia itu lazim baginya, ya. Artinya akan tapi sifat keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui itu selalu bersama kepada ilmu, selalu beriringan, ya. Wa huwa amrun i'tibari, dia adalah amrun i'tibari, perkara yang yang diiktibarkan saja di dalam pikiran kita. Laisa la'u ta'akukun illa fi nafsi faqat, yang tidak ada baginya ketetapan kecuali pada dirinya saja, di dalam dirinya, di dalam hatinya saja. Wa dalilu 'alaiha, dan dalil atasnya, wa dalilu 'alal ilmi, yaitu dalil atas ilmu. Wa iza sabata lahu ta'ala kaunu 'aliman, dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala keadaan itu maha mengetahui, istahala 'alaihi kaunu ja'ilan, maka mustahil atasnya keadaan Allah Ta'ala tidak mengetahui. Alladzi huwa didukauni 'aliman, yang dia itu lawan keadaannya, lawanan keadaannya mengetahui. As-sifatu sabi'ata asyarata al-wajibatu lahu ta'ala, sifat yang wajib, sifat yang ke-17 yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu hayyan, yaitu keadaan Allah Ta'ala hidup. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil hayati, dia adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang azaliyah, yang adanya ya dahulu, tidak dimulai dengan tidak ada, yang berbeda kepada sifat hayat. Lakinnaha lazimatun laha, akan tapi dia itu lazim ya tetap kepadanya, ya. Akan tapi dia itu sifat hayat lazim kepada ya. Akan tapi sifat, akan tetapi sifat keadaan Allah Ta'ala hayat, ya, hayat hidup itu lazim selalu bersama kepada hayat, sifat hayat. Wa huwa amrun i'tibariyun, dia adalah amrun i'tibari, perkara yang diiktibarkan saja di dalam hati, di dalam pikiran, tidak tampak di dalam pandangan mata. Lahu ta'akukun, baginya ada ketetapan finansi dalam dirinya, ya, dalam hatinya, fakot saja, enggak dilihat di pandangan mata. Wa dalilu 'alaiha, jadi dipikirkan saja, di pikirannya, hayal, dihayal aja, ya. Wa dalilu 'alaiha, dan dalil atasnya, huwa dalil hayati, dalil atas sifat Allah keadaannya itu bersifat hidup, itulah dalil hayat. Wa iza sabata lahu ta'ala, dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala hidup, ista'ala, maka mustahil alih atas Allah kaunuhu maitan, keadaan Allah Ta'ala mati, ya mustahil Allah mati. Alladzi huwa didu kaunihi hayyan, yang diitu lawan keadaannya hidup. As-sifatu saminata asyarata al-wajibatu lahu ta'ala, sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu ta'ala sami'an, yaitu keadaan Allah Ta'ala sami'an, maha mendengar. Wa huwa sifatun azaliyatun mughayyiratun lisam'i, dia adalah sifat yang azaliyah, yang berbeda kepada sifat sama. Lakinna lazimatun lahu, akan tapi dia itu lazim kepadanya. Wa huwa amrun i'tibariyun, dia adalah amrun i'tibari, ya. Seperti tadi penerangan amrun i'tibari, ya. Laisa lahu ta'akukun illa fi nafsi, tidak ada bagi ketetapan kecuali pada dirinya, kecuali di dalam dirinya, artinya di dalam hati, dalam pikiran, tidak di pandangan mata. Wa dalilu 'alaiha, dan dalil atasnya, ya, dalil atas keadaan Allah Ta'ala bersifat sama, huwa dalilu 'ala sam'i, yaitu dalil atas sama. Wa iza sabata lahu ta'ala kaunu sami'an, dan apabila telah tetap bagi Allah Ta'ala bersifat, ya, keadaannya bersifat sami'an, mendengar, istahala, maka mustahil alih atas Allah Ta'ala kaunu ala keadaan as-samma, tuli, alladzi huwa didu kauni sami'an, yang diitulah lawan keadaan Allah Ta'ala mendengar. As-sifatu tasi'ata asyarata al-wajibatu lahu ta'ala, ya, sifat yang ke-9, yaitu ya 19, yaitu yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu kaunu ta'ala basiran, keadaan Allah Ta'ala basiran.
melihat wahwa sifatun, itulah sifat lahu ta'ala bagi Allah ta'ala azaliyatun yang azali mughayiratun lil basari, ya azaliyatun mughayiratun lil basari yang azali, yang dahulu yang adanya tidak dilihat dengan tidak ada, yang berbeda mughayiratun lil basari kepada sifat basar, lakinah akan tapi dia lazimatun lahu, ya senantiasa lazimatun tetap senantiasa kepada ya sifat basar. Wala tahaqqukun, dan bagi sifat itu ada ketetapan pinamsiha fakat pada dirinya saja. Wa daliluha huwa dalil basari, dalilnya itulah dalil sifat basar. Wa iza sabata lahu ta'ala kaunu basiran, dan apabila telah tetap bagi Allah ta'ala keadaannya basiran melihat, ista'ala, maka mustahil hanya atas Allah ta'ala kaunu a'ma, keadaannya itu buta. Allazi huwa dilu kaunu basiran, yang dia itu keadaannya melihat. As-sifatul mutammimatun lil 20, dan sifat yang menyempurnakan bagi 20 kaunu ta'ala, yaitu keadaan Allah ta'ala mutakaliman, berkata-kata. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil kalami, dia adalah sifat bagi Allah ta'ala yang azali, yang dahulu yang adanya dahulu tidak didahului dengan tidak ada. Mughayiratun, yang berbeda lil kalami, bagi sifat kalam. Lakin lazimatun lahu, akan tapi dia lazim tetap selalu ya kepada ya kalam, sifat kalam. Fa yalzam, maka lazimlah min qiyamil kalami, daripada berdirinya kalam, mizati ta'ala, berdiri maksudnya ada ya sifat kalam itu di zatnya Allah ta'ala. Kaunuhu ta'ala mutakaliman, ya keadaan Allah ta'ala berkata-kata. Walaysa lahu ta'akukun, dan tidak ada baginya tetap illa kecuali binafsi fakat, pada dirinya sendiri. Ya. Wa dalilu alaih, dan dalil atasnya, wa dalilu ala kalam, itulah dalil atas kalam. Falanutilu bisikri, maka kami tidak perpanjang dengan menyebutkannya lagi. Cukup. Iya. Wa iza sabata lahu ta'ala kauluhu mutakaliman, dan apabila tetap bagi Allah ta'ala oleh keadaannya berkata-kata, ista'ala, ista'ala alaihi kaunuhu akhrasa, maka mustahil atas Allah ta'ala keadaannya itu bisu. Wa ma fi ma'nahu alladhi wadidu kaunih ta'ala mutakliman, dan apa yang semakna yang dia itu lawanan keadaan Allah ta'ala berkata-kata. Hadza bayanu ma yajibu wa ma yasta'ilu fi haqqi ta'ala, ini penjelasan apa yang wajib dan apa yang mustahil pada hak Allah ta'ala. Wa huwa arba'una sifatan, wa huwa arba'una sifatan, yaitu ada 40 sifat sabitatin, yang tetap bidalil qat'i, dengan dalil qat'i. Wa kullu dalilin min dalil sifati alwajibati yanfi didama asbatahu, dan setiap dalil daripada dalil sifat-sifat yang wajib itu menafikan lawanan apa yang telah menetapkan, menafikan lawanan sesuatu yang menetapkan dia. Wa amma jaizu bihaqqi ta'ala fa fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Wallahu a'lam.